Rosa. Film kali ini diawali dengan berjalannya sebuah pasukan di sebuah gunung es. Tujuan mereka ke sana adalah untuk mendatangi tempat Ratu Penyihir. Pasukan itu ingin balas dendam akibat kematian keluarganya yang disebabkan oleh wabah yang menyerang keluarga mereka. Sesampainya di tempat itu, mereka pun akhirnya bertemu dengan Ratu Penyihir tersebut. Di sana sang ratu terlihat marah karena kehadiran mereka. Kemarahan sang ratu itu membuat beberapa anggota pasukan pun tewas. Sampai akhirnya, tersisa salah satu anggota pasukan yang berhasil melawan penyihir itu. Namun sebelum penyihir itu tewas, lelaki itu dikutuk oleh sang ratu untuk menjadi manusia abadi yang tidak akan pernah mati selamanya. Dan inilah dia, film The Last Witch Hunter. Terlihat seorang pria bernama Calder yang sedang menaiki pesawat. Calder menyadari jika pesawat yang dia tumpangi sedang melewati badai. Dengan kekuatan ilmu yang Calder miliki, dirinya pun mengetahui jika badai itu terjadi karena adanya kekuatan sihir yang berada di dalam pesawat itu. Dengan bermodalkan besi kecil dan segelas air, Calder pun mampu menemukan seorang penyihir wanita yang ada di sana. Wanita itu pun langsung memberikan benda sihir itu kepada Calder. Di sana Calder menyatakan kalau benda itu adalah runo kuno yang mana fungsinya untuk memanipulasi cuaca. Situasi semakin darurat. Calder yang sedang berusaha mengembalikan cuaca itu pun akhirnya berhasil membuat cuaca menjadi normal kembali dan suasana di dalam pesawat itu menjadi kondusif. Di New York, terlihat seorang pasur yang memiliki nama julukan Dolan ke-36 ingin menemui Calder. Tujuan Dolan 36 ke sana adalah untuk memberitahukan Calder bahwa dirinya akan pensiun dari tugasnya dan akan digantikan oleh penerusnya yaitu Dolan ke-37. Di sana Dolan 36 diberikan hadiah oleh Calder, sebuah pena. Adegan berpindah di ruang kerja Dolan 36. Di sana ia sedang bersama Dolan ke-37. Dolan 36 juga memberikan pesan kepada Dolan 37 agar dirinya harus selalu menjaga Calder dalam keadaan apapun. Saat Dolan 37 keluar, terlihat seorang pria misterius yang sedang mengintai rumah Dolan 36. Keesokan harinya, Calder mendapatkan telepon yang mengatakan kalau Dolan 36 telah meninggal dunia. Calder pun langsung mengunjungi rumah duka. Di sana sudah terdapat Dolan 37 yang sedang mengucapkan janji untuk selalu melayani Calder. Tangan Dolan 37 pun dicap sebagai tanda bahwa dirinya sudah resmi menjadi Dolan ke-37 dan akan mendampingi Calder. Dolan 37 pun bertemu dengan Calder. Mereka pergi mengunjungi rumah Dolan 36. Sesampainya di sana, mereka ingin mencari sebuah petunjuk yang mengakibatkan kematian Dolan 36. Calder menduga jika Dolan 36 mati akibat dibunuh oleh penyihir. Benar saja, saat Calder menaburkan sebuah serbuk ke lantai, tiba-tiba banyak bukti yang ditemukan di sana. Di sana juga, Calder memberikan kesempatan kepada Dolan 37 untuk membantu dirinya memburu penyihir. Calder dan Dolan 37 mengunjungi sebuah toko kue yang sangat ramai pembeli. Ternyata kue di sana terbuat dari beberapa serangga. Di sana mereka ingin bertemu dengan Max untuk menanyakan perihal tanaman dark magic yang ia temukan di rumah Dolan 36. Awalnya Max menolak untuk memberikan informasi. Namun dengan sedikit gertakan, akhirnya Max pun mau mengatakan jika ia didatangi oleh orang yang memiliki bau badan seperti bawang putih dan juga seperti bau apel liar busuk. Dengan clue yang diberikan oleh Max, Calder pun segera mengunjungi ke sebuah tempat.
adegan berpindah di mana terdapat seorang anak kecil yang sedang berjalan mengikuti jejak permen yang mengarah ke sebuah bangunan. Anak itu menemukan sebuah kebun permen. Namun tiba-tiba saja Calder datang. Suasana tempat itu pun berubah menjadi suasana yang menyeramkan. Calder pun masuk ke dalam bangunan itu. Di sana Calder menemukan seorang gadis kecil yang sedang ketakutan. Tapi ternyata gadis kecil itu berubah menjadi seorang pria yang bernama Ellie Clemenceil yang langsung menyerang Calder. Terjadi baku hantam di sana. Namun akhirnya Calder mampu mengalahkan Ellie. Ia pun membawa Ellie ke tempat Dewan Penyihir. Ellie pun akhirnya dibawa ke dalam penjara. Calder melihat sebuah serangga yang ada di bahu Dewan Penyihir. Ternyata serangga itu hampir sama dengan yang ditemukan di dalam ruangan Dolan 36. Calder pun langsung menghampiri peti mati Dolan 36. Di sana Calder membuat sebuah tes. Yang mana tes itu membuktikan bahwa ternyata Dolan 36 belumlah mati. Dirinya hanya dikutuk dengan lalat wabah oleh sang penyihir. Dolan 36 bisa sadar kembali jika penyihir yang melakukan hal itu bisa dibunuh. Mereka hanya mempunyai waktu 2 hari untuk membuat Dolan 36 sadar kembali. Calder juga menemukan luka di jari Dolan 36. Calder pun langsung menyadari hal itu. Ia mencari buku di mana buku itu terdapat jejak darah luka jari Dolan 36. Di dalam buku itu, Dolan 36 memberikan pesan yang mengatakan, "Ingatlah kematian dirimu." Calder mengunjungi sebuah bar milik seorang wanita bernama Chloe. Di dalam bar itu, ia menjual beberapa bahan ramuan penyihir. Di sana Calder meminta ramuan pengingat kepada Chloe. Awalnya Chloe menolak untuk memberikannya. Namun akhirnya, Calder diberikan ramuan itu. Setelah meminum ramuan pengingat itu, Calder pun bisa melihat beberapa kejadian yang ia rasakan 800 tahun lalu saat dirinya dikutuk oleh sang ratu penyihir. Di dalam ingatannya itu, ia bertemu dengan anaknya dan ia bisa melihat kejadian saat dirinya melawan sang ratu penyihir. Ia menemukan seorang pria yang bernama Balthazar yang memanggil namanya. Namun ternyata Balthazar itu berada di dunia nyata. Ketika sadar, tiba-tiba saja bagian kepala Calder pun ditusuk dan tangannya diborgol. Ia berusaha membuka borgol itu untuk melawan Balthazar. Setelah berhasil terbuka, Calder pun melawan Balthazar. Namun sayangnya, Calder pun kalah. Balthazar pun akhirnya membakar bar milik Chloe. Setelah membakar bar itu, Balthazar pun melarikan diri. Saat Chloe terbangun, tiba-tiba saja dia sudah berada di sebuah kamar yang megah, yang ternyata kamar itu berada di rumah Calder. Chloe mendengar percakapan antara Dolan 37 dengan Calder yang sedang mencari tahu data tentang Balthazar. Sampai akhirnya, Calder meminta bantuan kepada Chloe untuk mendapatkan tanaman Dark Magic. Chloe pun mau membantunya. Ia membawa Calder mengunjungi rumah temannya yang bernama Miranda. Namun di sana, tanaman itu tidak ditemukan. Tiba-tiba, Calder menemui jasad Miranda yang sudah mati akibat terbunuh. Kini Calder hanya mempunyai satu tempat lagi untuk mendapatkan tanaman itu, yaitu di tempat penyihir tua yang jahat bernama Helena. Mereka pun bergegas mengunjungi tempat Helena. Sesampainya di sana, semua terlihat baik-baik saja. Namun saat Chloe diberikan sebuah tanaman, ia merasakan ada yang tidak beres. Calder pun diberikan sebuah serbuk pengingat yang membuatnya bermimpi. Beruntungnya, Chloe mampu masuk ke dalam mimpi itu dan memberitahukan Calder bahwa mimpi itu adalah jebakan. Calder pun tersadar saat ingin dibawa oleh anak buah Helena. Saat itu juga, ia tersadar bahwa Helena telah bekerja sama dengan Balthazar. Calder pun mengambil batu kalung milik Helena karena dirinya tidak ingin memberitahu perkataan yang Balthazar katakan. Saat Calder ingin menghancurkan batunya, Helena pun langsung memberitahukan semuanya. Chloe pun akhirnya menghancurkan batu itu. Hal itu membuat wajah Helena menjadi kembali tua. Kini Calder pun sudah mengetahui kalau Chloe merupakan seorang penyihir penjalan mimpi. Meski Calder mengetahui jika penyihir penjalan mimpi itu merupakan salah satu dark magic, ia tidak membawanya ke Dewan Penyihir, karena Chloe sudah membantu dirinya. Calder pun membawa Chloe ke sebuah tempat yang dimana itu adalah tempat dituliskannya sejarah penyihir. Maksud dari Calder memberikan informasi sejarah penyihir ini kepada Chloe adalah untuk menunjukkan kepada Chloe tentang kekuatan sesungguhnya,
di mana sebenarnya Klo mampu melihat masa lalu tanpa harus meminum ramuan pengingat. Tetapi Klo menolaknya. Hal itu karena dulu ia mempunyai adik yang selalu membuat dirinya marah. Dan suatu hari, Klo masuk ke dalam pikiran adiknya itu. Karena terlalu parah, Klo pun menyakiti adiknya. Sejak kejadian itulah, Klo pergi melarikan diri dan tidak pernah mau menggunakan kekuatannya lagi. Sampai akhirnya, Klo pun mau menggunakan kekuatannya itu lagi. Mereka pun kembali ke masa lalu Calder, setelah penyihir ratu membunuh Calder. Ternyata pada waktu itu, beberapa pasukan masih hidup, walaupun tubuh Calder terbakar, namun dirinya tetap masih hidup. Dolan terlihat menemukan jantung sang ratu penyihir itu. Saat Dolan ingin menusuk jantung itu, terlihat Calder kesakitan. Hal itu membuat Dolan menyimpan jantung milik ratu. Calder pun kini mengetahui semua faktanya. Calder pun menghampiri Dolan 37. Di sana ia marah besar karena mereka telah menyembunyikan fakta ini kepada Calder. Dolan 37 pun tidak bisa memberitahukan hal ini kepada Calder karena dirinya sudah berjanji dan bersumpah. Di sana Dolan 37 memberitahukan Calder bahwa saat malam terbunuhnya Dolan 36, ia ingin menghancurkan jantung itu demi Calder untuk kebebasannya dan untuk dirinya. Calder pun akhirnya mengambil peta yang di mana peta itu menunjukkan tempat kematian Ratu Penyihir. Sesampainya di sana, Calder menghampiri sebuah pohon besar, di mana ternyata di sana sudah ada Max yang sudah terkubur. Ternyata Ratu Penyihir itu sudah hidup kembali menggunakan jantung milik Max. Saat ingin menembaknya, tiba-tiba saja Balthazar ada di sana dengan menyamar sebagai Klo. Balthazar pun akhirnya tewas karena diserang oleh Calder. Kini, sang Ratu Penyihir telah kembali. Di sana Ratu Penyihir itu ingin membunuh Calder, hingga Calder dilempar ke atas tiang. Calder juga diserang menggunakan serangga yang mengerubuti tubuhnya. Saat ingin menembaki sang ratu, tiba-tiba saja ratu itu menghilang. Di tempat lain, terlihat Dolan 36 telah sadar kembali karena penyihir yang memberi kutukan itu sudah mati dibunuh oleh Calder. Mereka pun kembali memikirkan cara untuk menghadapi para penyihir itu. Calder pun menyiapkan beberapa peralatan untuk menyerang para penyihir itu. Kini, penyerangan akan dibantu oleh Klo. Mereka pun mengunjungi tempat penjara penyihir. Di sana mereka menelusuri penjara itu. Saat Calder menyalakan sebuah cahaya, terlihat semua tahanan penyihir ternyata sudah terkena serangan wabah. Calder pun membebaskan Elik. Sihir wabah itu akan berhenti ketika mantra penyihir itu juga berhenti. Untuk itu, Calder meminta Klo untuk menghentikan mantra itu dengan cara melukai Elik melalui mimpinya. Tiba-tiba saja, Sentinel hidup kembali. Terjadi perlawanan terhadap Sentinel oleh Calder. Kekuatan Sentinel membuat mereka terlihat kewalahan untuk melawannya. Sampai akhirnya, Calder pun mampu membunuh Sentinel. Klo pun berhasil membunuh Elik melalui mimpinya. Hal itu membuat mantra penyihir itu terputus. Sampai akhirnya, Calder bertemu dengan sang ratu di dalam dunia mimpi. Mereka pun bertarung di dalam dunia mimpi itu. Setelah bertarung di dalam mimpi, sang ratu pun membawa Calder ke dalam dunia nyata. Di sana mereka kembali bertarung. Seperti 800 tahun yang lalu, Calder menggunakan senjata yang sama untuk menyerang sang ratu. Saat ingin membunuh ratu penyihir itu, ternyata fakta mengatakan kalau Dolan 37 adalah pengkhianat. Dirinya berpihak pada sang ratu penyihir. Di sana Dolan 37 juga menembak Calder hingga membuatnya terjatuh. Ternyata orang tua Dolan 37 adalah seorang penyihir. Sampai akhirnya, sang ratu penyihir itu menghampiri Klo. Ratu itu pun menggunakan Klo menjadi penyambung mantra penyihirnya. Setelah itu, Dolan 37 meminta takdirnya kepada sang ratu. Namun ratu menolaknya, dan ratu pun langsung membunuh Dolan 37. Calder yang pingsan tiba-tiba bermimpi menemukan anak dan istrinya.
Di sana mereka memberikan semangat kepada Calder untuk memburu penyihir itu. Setelah itu, Calder melepaskan batu yang dapat memanipulasikan cuaca itu ke dalam air. Calder pun bangkit kembali. Calder pun langsung menyerang ratu penyihir itu lagi dengan kekuatan besi dan api. Sang ratu pun berhasil dikalahkan oleh Calder. Matinya sang ratu membuat wabah serangga itu gugur. Klo menghampiri Calder yang pingsan. Calder pun ingin kembali menusuk jantung sang ratu, karena selama jantung sang ratu itu berdetak, ratu itu masih tetap bisa hidup. Namun Klo melarangnya, karena hal itu bisa menyebabkan Calder mati. Klo mengatakan jika dirinya masih dibutuhkan di dunia ini. Mereka pun akan menyimpan jantung sang ratu itu, dan mereka berjanji akan merahasiakannya. Di akhir film, Calder sedang berbincang dengan Dolan 36. Calder meminta Dolan 36 untuk bekerja bersamanya lagi. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya, teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!